semangat semuanya untuk memecahkan soal-soal TTS teka-teki sulit. Ibu kota Thailand berada di pinggir. Pinggir mana, Pak? Pak, pinggir apa? Pinggir sumur, pinggir apa nih, Pak? Namanya ibu kota di tengah-tengah, maksudnya di pinggir, Pak. Di pinggir apa maksudnya? Pinggir itu apa? Apa Bapak suruh minggir atau gimana nih? Bapak nggak belajar geografi, kasih lihat aja kali. Anda pernah lihat peta nggak? Peta. Anda pernah lihat atlas? Petamburan maksudnya. Peta, peta map. Peta kilat. Map. Map, ya, ya. Pernah ya, lihat? Ya, ya. Anda tahu adiat nih, ini RRC nih, besar. Ya. Sebelah mana RRC? India. Ya. Sini lagi naik ke atas. Sini dari pusat Afrika. Ya, RRC ya. Hilang Pak, RRC hilang Pak. Bantuin, bantuin. Mana lagi Pak? Ini Afrika nih Pak. Ya, ini Afrika. Afrika. Di sini apa nih Pak? Di perut. Perut. Oh. Petanya peta Pak. Australia, Australia. Bawah. Pak ini ntar dulu petanya bumi bulat apa bumi datar nih Pak? Beda loh Pak. Ya begini dah, bulat dah. Tuh agak begini. Globe dong berani. Itu. Iya makanya. Bapak dari apa sih? Kita lihat nih. Fotonya. Buktinya. Tuh, bangku ada di pinggir. Itu kan di tengah, Pak. Di pinggir, Pak. Ini, ya, Pak. Eh, ini kesini laut. Dikit, nyemplung laut. Dan jawabannya adalah pinggir. Dan kita lihat ternyata makin ke pinggir, skornya makin besar loh. Karena tim A poinnya adalah 0, dan tim B poinnya adalah 200. Bedu sih. Tenang saja, tim A masih ada kesempatan untuk tertinggal lebih jauh lagi. Mengejar dong. Oh iya. Kalau saya atau beda bahasanya mengejar. Pak sama yang sebelumnya. Atau mungkin Anda mengejar, nah. Dia mengejar meninggalkan tim B. Di permainan selanjutnya kita akan mainkan kata misteri. Kata misteri, saya sediakan nanti 9 huruf, kita acak, kita beri pertanyaan, jawab sesuai huruf yang ada, seperlunya Anda butuhkan ya. Satu jawaban benar 100 nilainya, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Ya? Oke. Siap? Siap. Tangan di atas tombol, karena semua untuk rebutan. Kata misteri yang pertama, binatang yang bulunya banyak. Oke, ya, tim B silakan. Binatang yang bulunya banyak, rebutan. Tan. Ada, apakah ini jawabannya? rambutan kali. Oke, tim A silakan. Kita ajak lagi, binatang yang bulunya banyak. Bentar. Bentar. Bentar Pak, lagi mikir maksudnya. Oh gitu. Banyak? Gerak Pak, gerak. 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 Minum. Apakah gerah jawaban yang benar? Minum. Jawabannya apa? Khayalan lu. Baik, kita akan buka. Binatang yang bulunya banyak. Hantu lu. Minum. Jadi Pak, dia tuh gerak karena apa Pak? Karena anget. Enggak, gerah itu karena panas. Air anget, gerah nih, keluar keringat. Bukan hangat. Anget. Panas, anget. Kan hangat. STMJ juga anget Pak. Anget, emang teh obeng. Emang itu binatang. Enggak, Bapak menganggap binatang kayak sayur lodeh ya Pak, diangetin ya. Aduh. Enggak, dalam tata bahasa pun Pak, anget. Hangat Pak, hangat. Hangat Pak, Bapak selalu bilang KBBI, kok ini jadi anget Pak? Ayo loh. Anget ada. Orang adem ayem juga ada. Ada. Bapak pernah tahu beruang Demang nggak? Itu dia dingin Pak, menggigil nggak anget. Beruang itu butuh bulu yang banyak supaya merasa anget ya. Emang Bapak pernah lihat beruang pakai minyak telon? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yang digunakan untuk memancing. Cing ikan. Astaga. Oke, pedok. Diam-diam ditabok begini tangan saya, Pak. Lauk. Lauk. L-A-U-K. Ada di sana. Lauk. Apakah lauk yang digunakan untuk memancing ikan? Iya, itu lauk, Pak, namanya, Pak. Ya, lu lagi ada-ada aja lah.
Yang gerakan buat mancing ikan. Oke, tim B. Untuk mancing ikan. 3, 2, 1. Abis, Pak. Naluri. 3, 2, 1. Kelamaan nih, Pak. Naluri. Naluri. Oh, naluri. Naluri. Instinct. Setidaknya gue jawab dah. Apakah ini jawaban yang benar? Adalah naluri. Jawabannya apa? Lumpia pas ini. Yang digunakan untuk memancing ikan. 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 Adalah setelah yang satu ini. Eh, Du, Du. Sain ya. Itu podium apa pom bensin? Kok dimulai dari nol?